Trebuie să dea, să bea cu apă și zucrini. Stropez. Ok, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Okay, hari ni kita orang nak buat review satu minuman yang famous di bulan Ramadan yang mulia ini. Betul. Yang kita orang nak review adalah susu Nilofa berperisa kurma dan pisang berharga RM5. Seterusnya mempersilakan Original Diary Tamar Mi yang berharga RM3 untuk 200 ml. Tempat ketiga jatuh kepada susu kurma fresh milk 200 ml berharga RM2.50. Seterusnya Dutch Lady berperisa kurma berharga RM2.20 sebanyak 200 ml. Dan tempat terakhir adalah Good Day ni berharga RM2.50 bagi 250 ml. Okay, jom kita start. Bau banana. Okey, dah siap dah dituang ke semuanya. Okey, yang ni kau nampak kan? Ni susu kurma Nilofa. Dia nampak macam pekat sikit warna dia. Untuk original dari Tamar Mek ni, dia punya air ni macam pekat, macam Nescafe ada juga. Okey, seterusnya susu kurma fresh milk. Dia macam warna dia pudar sikit dari ni. Lepas tu Dutch Lady punya perisa kurma dia ni macam air susu je kan. Dia tak ada macam warna macam ni. Dia warna dia macam warna susu je. Okay, yang terakhir Good Day. Aku rasa sama macam ni. Good Day dengan Farm Fresh ni dia macam sama warna dia. Sama sikit lah. Cuba korang perhatikan. Kan? Okay. Aku pun dah haus dah ni. Aku nak minum. Bye. Bismillah. Thank you.
Sila, dia rasa dia punya rasa pisang. Dia pisang yang macam ada gas-gas sikit. Hmm. Yelah. Dia ada gas. Air Nilofa ni, susu kurma Nilofa, pisang lagi kuat daripada kurma. Hmm. Tak ada rasa kurma pun, kurma dia rasa langsung pisang. Lepas tu rasa pisang tu macam, rasa pisang tu macam perisa pisang tu dia letak banyak kot. Rasa dia kuat sangat. Gas tu kuat. Tapi not bad lah, sedap. 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 Yang kedua, kita cuba original dairy. Untuk air original dairy ni, rasa dia macam ni kan, rasa dia susu dia lebih banyak daripada perisa kurma dia. Rasa macam biasa-biasa je. Okay. Tapi tak bagi aku, air susu tamar lagi sedap daripada susu Nilofa. Susu Nilofa punya. Ha, betul. Dia rasa susu tu pekat. Hmm. Sedap. Susu Farm Fresh. Farm Fresh. Dia punya rasa lebih kuat antara susu tamar milk dengan susu kurma ni. Hampir. Tapi rasa susu tu kurang sikit daripada susu ni. Ha, susu ni dia macam berlemak. Ya, yes, seterusnya. Dash Lady Kurma. Bismillah. Ini apa tu? Oh. Sedih macam mana? Rasa kurma dia kuat. Ya ke? Hmm, kuat. Hmm, aku suka yang ni. Tapi ni tawar, tawar sikit, tak manis sangat. Tapi okey lah bagi penggemar susu. Bagi aku, susu Dutch Lady perisa kurma ni, walaupun idea nampak macam susu, tapi rasa kurma dia tu lebih kuat daripada ketiga-tiga air ni. Aku suka ni. Sedap. Sedap. Yang terakhir, susu kurma good day. Good day. Kita try. Bismillah. Sedap. Sedap ke? Sedap. Dia rasa kurma dengan susu, dia memang kuat dua-dua. Terima kasih kerana sedap tu. Memang sedap. Ini. Aku paling suka yang ni. Susu. Apa ni? Suku teh. Tapi sedap. Aku suka, paling suka yang ni lah. Ni rasa dia bagi aku. Susu ni. Bagi aku lah. Dia, susu dia dengan kurma dia macam tak pekat sangat. Hmm. Hmm, susu dia tak berlemak macam yang ni. Ni sedap sebab dia, susu dia macam, susu dengan kurma dia macam, itulah. Macam mana nak cakap eh? Tapi sedap lah, sedap. Campuran dia sedap. Hmm, hmm. Betul, betul, betul. Okay, aku kenyang dah. Aku dah kenyang minum air ni. Perutku penuh dengan air.
kurma. Okay guys, bagi aku susu yang paling sedap yang aku suka adalah Dutch Lady kurma. Sebab rasa dia sedap sangat-sangat. Okay, bagi aku susu Good Day rasa kurma paling aku suka. Memang sedap. Sebab apa? Sebab antara kurma dan susu memang bekerjasama. Antara kurma dan susu. Tapi sedap. Sebab aku paling suka yang ni. Stress. Sedap aku. Okay, you all, sampai sini je video kita orang kali ni. Yang belum subscribe, sila subscribe. Dan jangan lupa like dan share video kita orang. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.